Oke, sekarang kita lanjutkan sahabat Home Channel. Masih dengan benang 3 dan jarum sebelah kanan. Sekarang kita akan melanjutkan untuk neci. Nah, yang perlu diperhatikan untuk neci adalah kita buka ini. Ini kita ambil nih, cetakan ini. Ini kita ambil. Neci adalah tanpa cetakan ini. Nah, ini kita ambil, taruh di sini. Taruh di bawah ini. Taruh di sini. Berarti ini udah tanpa cetakan lagi. Kita tutup. Sekarang kita coba dengan kain warna merah. Nah, ini untuk neci, kita coba kain warna merah yang sedikit berbeda-beda. Kita nyalakan. Oh iya, settingannya semua tetap ini, lower looper masih di 0, upper looper 1,5 tegangannya. Ini untuk jarum sebelah kanan 3, ini 2, untuk lebar obras, dan ini untuk differential fit, ini untuk gigi 1. Pengaturan gigi digunakan untuk nanti kalau terjadi kerut atau mau obras kerut seperti itu. Oke, aman, kita coba manual. Ini hasilnya. Hasil neci bagus, cuman ini kainnya melembung karena kita harus setting, karena ini kan lebarnya kecil untuk neci. Nah, jadi jarak antara potongan pisau sini sebelah sini, pisau motong di sebelah sini sama obras bagian dalamnya, ini jarum dalam itu pendek, sehingga pisau harus kita setting. Nah, sebelumnya pisau adalah, kita lihat angka 6,5, kita kecilkan menjadi coba di 5. Ini, nah, di 5. Jadi jarak pisau ke ininya semakin kecil. Ini sudah lebih lumayan, cuman masih agak melembung. Kita ini juga bisa menjadi ciri kalau
kain hasil obrasannya keluar-keluar sedikit seperti ini. Ujung-ujungnya keluar ini merah-merah ini. Kemungkinan karena pisaunya harus disetel jaraknya. Sekarang kita setting ke nomor 4. Bismillah. Ini hasilnya. Hasilnya sangat kecil dan ini udah mulai rata. Cuman karena pisau kita adjust keempat paling pendek, sehingga benangnya kita harus atur. Tegangan benangnya kita harus atur karena kendor. Ini kita kencangkan sedikit dari 0 jadi 1. Ini yang loper atas dari 1,5 ke 2,5. Kita coba lagi. Pisaunya kita setting ke 4,5 aja. Nah, ini hasilnya. Masih sedikit longgar dan lebar. Sekarang kita, karena ini lebarnya 2, kita coba di 1 lebar, sehingga hasilnya nanti rapat benangnya. Nah, ini hasilnya. Rapi-rapi, cuman ada potongan-potongan sedikit, potongan warna merah yang kainnya yang menyembul. Sekarang kita setel ini untuk jarumnya 4. Ini untuk upper lopernya 4 dan lower lopernya 0. Ini untuk lebar jahitannya 2. Maaf, untuk lebar obras 2 sama untuk diferensial fit giginya 1. Normal di 1, 1,5 itu bisa kerut, 0,7 bisa gelombang. Ini 4 untuk pisau. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Yang atas dan ini bawahnya. Nah, ini bawahnya. Ini memang ada sedikit merah-merah potongan untuk kainnya. Sekarang kita coba kerapatannya di lebar obrasan ini menjadi R. Ini R, dan nanti kita coba yang P. Jadi untuk neci ini ada, kita bisa setting sampai R dan P. Kita akan lihat hasilnya. Terus kemudian kita lihat hasilnya dulu.
macet. Kita coba sekali lagi, apakah bisa? Ini hasilnya lebih rapi di air, lebih kecil. Ini lebih kecil, lebih rapi. Belakangnya. Coba bandingkan sama ini yang tadi. Ini yang tadi yang di angka 1 pengaturan lebar ininya. Ini yang di R. Tapi Anda harus hati-hati karena sangat kecil. Jadi riskan meleset. Oke. Oke, sekarang kita coba yang ngeci untuk yang P. Sebelumnya R, sekarang P. Ini hasilnya renggang-renggang. Ini yang R tadi halus. Kalau ini yang 1 lebar, bobrosnya 1. Jadi untuk neci saya tunjukkan, sebaiknya pilih yang R untuk lebar obrasnya. Terus ini untuk giginya normalnya di 1, kemudian tegangan benangnya untuk lower loopernya 0, upper loopernya 4, dan untuk posisi jarum 4. Jarumnya ada di sebelah kanan dan settingan pisau ada di 4. Ini titik menunjukkan 4. Oke. Selamat mencoba untuk neci. Dan kita beralih ke benang 2.